Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di proyek Tol Cisumdawu Seksi 1 di wilayah Cilayung Jatinangor. Dan di sini saya memantau, nampaknya untuk wilayah ini yang dulunya terkendala untuk pembebasan lahan, sekarang sudah tuntas. Dan terlihat di depan saya ini, dulunya di sini masih ada tanah menggunung, namun sekarang sudah diratakan dan sudah tembus, terlihat ke sana ke arah Kiara Payung. Alhamdulillah, semoga pembangunan Tol Cisumdawu ini yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2021 ini untuk seksi 1. Oke, kita coba nanti telusuri jalur dari arah Cilayung ini. Dan di atas saya ini merupakan jembatan overpass di wilayah Cilayung. Terlihat sudah terpasang bukit dan persiapan. Oke, dan ini merupakan jembatan overpass di wilayah Cilayung juga, yaitu di Cipaku. Terlihat ini sudah mulai ada pengecoran untuk box girdernya. Dan ini jalurnya juga sudah mulai ada pemadatan tanah. Ini tinggal sedikit lagi di bagian ini yang nantinya akan diratakan. Dan ke sana itu merupakan ke arah wilayah Mekarsari.